Halo guys. Nah, ni kat sini ada Proton Iris. Nah, ni Proton Iris. Ada masalah tekan brake keras. Brake pad masih banyak, brake pad pun masih tebal. Tu masih tebal brake pad. Okey, kiri kanan. Dia punya air apa minyak brake pun, cecair brake pun bersih elok. Tak ada kotor, tak ada leaking, tak ada kurang, okey. Tapi masa brake kita kena tekan dalam-dalam. Brake pun tak makan. Kena tekan dalam-dalam. Nak brake tu kalau orang brake mengejut memang bengkok. Okey, salah satu faktor dia kemungkinan hose vacuum. Okey, saya tunjuk. Macam saya dah kena pasti dah. Okey, dah tahu dah benda apa. Macam orang lain kalau jadi macam saya ni juga, semua cantik, minyak cantik. Kemungkinan benda ni yang masalah. Dan kos dia pun dalam RM12 saja. Okey, kita tengok. Okay guys, nampak. Dah pecah. Nampak tu dah pecah. Okey, ni clear sikit. Ini punca masalah brake. Okey. Ni punca masalah brake. Sudah pecah. Jadi kita perlu ganti ni saja. Ini saja kita perlu ganti hose ni. Carilah hose yang ada dawai dalam untuk hose minyak brake tu kan. Tu better lah. Macam ni untuk sementara waktu saya kena lilit sini dulu dengan selotip ke apa sebelum sampai ke ni lah, kedai spare part tu. Sini pun dah keras lah. Sini pun koyak sikit lah. Cuma tukar ini saja. Okay guys, insyaAllah lepas ni brake pun sedap. Tak payah nak tekan dalam-dalam dah. Orang brake mengejut pun kita boleh settle masalah. Okay guys, Assalamualaikum.